Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai ya. Kemarin terakhir kita pembacaan yang fathah ya. Iya. Jadi kita ulang lagi. Tanda baca itu ada apa aja? Ada kasroh, fathah, doma, sukun. Tanwin. Tanwin ya. Tasdid. Tasdid kita belum. Yang baru kita pelajarin baru Fathah yang sudah kita pelajarin yang fathah ya. Sekarang kita belajar yang kasroh. Kalau yang kita ulang lagi yang kemarin, kalau fathah itu adalah harokat yang berbentuk garis miring berada di atas huruf. Itu fathah. Cara pengucapannya itu dengan membuka mulut dan membuka mulut tapi tidak terlalu lebar atau jadi bukanya itu biasa saja gitu ya. Jadi enggak terlalu yang berlebihan juga gitu ya dengan membuka mulut. Dengan penyebutan huruf, dengan penyebutan ujungnya itu A, gitu ya. A, ta, sa, gitu. Penyebutannya itu enggak yang tidak tegas gitu ya. Jadi dia yang A, jadi lurus ke depan gitu bacanya. Tidak ke dalam, tidak ke atas, atau apalagi ke bawah ya. Kalau ke bawah sudah jelas salah gitu ya. Kalau yang kasroh itu tanda garis yang letaknya ada di bawah huruf. Pengucapannya itu dengan ujungnya i gitu ya. Melambangkan fenomena yang i gitu. Kalau bahasa Indonesianya i gitu. Bahasa Arab juga gitu ya. I. Jadi i. Di, jadi jelas ujungnya itu bukan B, bukan miring gitu, bukan B. Apalagi suka karena kita beda-beda logat, beda-beda bahasa suku. Jadi kadang-kadang kita suka ngucapinnya agak miring, tapi enggak I gitu. I harus jelas B, T, C. Jadi I ujungnya gitu ya. Jadi paham. Jadi i, t, c gitu ya. I-nya jelas gitu. Baik, kita mulai. Yang pertama siapa? Yang duluan masuk siapa? Uminita duluan masuk. Uminita, boleh. Ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dibuka Bil. Biar ya, saya bisa. Yang fathah ya Ustazah. Yang kasroh. Kasroh yang tadi di fathah. Yang fathah kan udah kemarin. Iya. Iya Ustazah. Tafadhol ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Himinasya. 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 Himinasyaitonir rajim. Himinasyaitonir rajim. Ya. Lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Fai, diangkat pangkal lidahnya. Fai. Bukan soi, bukan soi, tapi fai. Ya, ke depan. Fai. Ujung lidahnya kemana Ustazah? Ke pangkal lidah bawah. Fai. Ke gigi setelah. Ya. Ya, ke gigi bawah. Sumputin di bawah gigi bawah. Pangkal lidahnya naik. Ujung lidahnya di bawah gigi. Fai. Fai. Bibir tidak ikut-ikut. Yang bekerja hanya lidah. Yang bekerja hanya lidah, Uti. Ya. Gak apa-apa. Jadi, tidak ikut-ikut ya. Fai. 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 Lagi. Bibirnya tidak ikut. Fai. 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 Ini udah di sini. Fai. Saya jadi ya. nggak apa-apa Uti, namanya belajar, nggak apa-apa gitu. Lanjutkan bayi udah kau ya. Oh, tadi kan baru sampai ti Oi, fi, ki, di, ki, li, mi, ni, wa, wi, hi, wi, wi, hi, yi. Udah, sekarang yang bawah ya. Yang bawahnya. Hasiba. Ya, jadi kan di situ belum ada tanda mat yang panjang atau sukun ya, Uti. Jadi kita nyebutnya hasiba, tabi'a, anira, laqiya gitu. Jadi enggak laqiya. Tabi'a gitu, enggak pelan-pelan seolah-olah dia ada mat di situ, seolah-olah dia ada tanda panjangnya, padahal dia enggak ada tanda apa-apa, hanya harokatnya saja gitu. Jadi bacanya tidak panjang. Hasiba gitu ya, saja. Ya. Hasiba. Tabi'a. Ya, a-nya juga a, langsung a. A. Ya. Tabi'a. Ya. Yeah. Amira. Ya, kepalanya tidak ikut-ikut ke depan itu.
Jadi kepalanya ikut-ikutan latah ya Uti ya. Jadi nggak apa-apa Uti. Amila Latia Safiha ya. 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 Habito Rodia Habito bukan to. 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 Bukan to. Bukan to. Dia tidak ada tanda sukun di situ. Jadi habito. Habito. Ya, jadi bukan habito. Tadi Uti nyebutnya habito gitu ya. Jadi seolah-olah dia ada tanda sukun di situ padahal kan dia enggak ada gitu. Habito gitu ya ustaznya. Po. Po. To. Ya. Po. Po. Tapi mulutnya agak dibuka, tidak sepenuhnya dikepung. Mulut apa bibirnya buka dikit. Habito. Lidahnya habito. Ya. Habito. Tidak habito. Bibir tidak ikut-ikutan. Tidak berlebihan bibirnya. Habito. 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 Ya. Ya. Rodia. Rodia, Rodi. Rodia. Ya. Rodia. Ya. Hoshia. 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 Hoshiro. Ya. Hoshiro. Aki. 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 Kurang-kurang i. Ahi. Ahi. Ya, itu udah dia. Kan dia alif, fathah, kho, dia kasroh. Udah gitu ketemu lagi dengan ya sukun. Jadi ya sukunnya mati. Hi, hi, gitu. Ahi. Tambah jelas i-nya gitu. Ahi. Ya. Ya. Sudah bagus, namun pembacaannya yang a, yang i, b, t itu Uti kurang ini lagi, apa maksud saya itu kurang itu masih agak di ada apa sih istilahnya itu kayak tamtit ya, tamtit, jadi dia memperpanjang harokat gitu ya, yang harusnya i, b, t gitu, jadi tadi itu bacanya Uti i B, I, iya. Padahal dia harus I, B, T, C, gitu. Ya Uti. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Ya, sama-sama Uti. Selanjutnya. Yang lain nggak apa-apa. Ini apa Uti Maimunah atau Uti Ramlah sudah ada? Boleh ya sila. Saya mau ya. Itu selanjutnya Umi Sri Ubu saja yang nomor 2 Umi Sri. Oh gitu. Ya. Boleh. Maaf ya Umi Ramlah. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uti afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrojim. Ada tasdidnya Uti. Nirrojim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I B T C D. Apa itu pengucapannya? I B T seperti itu. Jadi bukan I B T, enggak begitu tuh ya. Jadi I B T C gitu. Tapi keluar Uti ya, jangan mendep di apa maksud saya itu suaranya itu tidak ke dalam, tapi dia suaranya keluar gitu ya. Bisa diulang gitu. I B T bisa dipendekkan lagi. I B T gitu. I B T G di hi si di dalnya belum Uti di belum ya hi di si si di lidahnya digigit sedikit di 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 ya. She, she, si, 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 afwan Uti, yang si, yang gimana? Sot, huruf sot, si, si, terus, si, di, boy, boy, ri, ri, boy, boy. Ini yang saya ini yang bi bo huruf bo tadi so sudah bisa yeah. Sekarang yang yang bi 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 bo huruf bo huruf bo di 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 ti di I, ki, ri, ki, ri, yang ri, belum ini yang sebelah sini, ri, ya, fi, ya, fi, fi, ya, ki, li, afwan uti, huruf ya. Ti, yang huruf kof, ya. Ti, ri, li, mi, ni, yeah. Wi, hi, yi. Ya. Sekarang ini. Bawahnya Uti. Iya, yeah, iya. Yeah. Sebentar. Hasiba. Tabi'a. Ya. Yeah. Amila. Ya. Yeah. Laqiya. Safiha. 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 Ya. Rodia. Habito. Belum ya, sini. Belum. Habito. Oh iya. Safito. Ha. Habito. Habito. Rodia, Hoshia, ya, Hoshiro, apa nih? Akhia ya, Bu saja ya. Akhia aja. Ya. Uti pengucapan huruf-hurufnya sudah bagus, sudah cuman hanya beberapa saja huruf yang memang rata-rata. Masih susah yang so, bo, po,
wo itu memang terbilang huruf yang susah gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita apa belajar-belajar terus, mudah-mudahan bisa nanti kelanjutannya aman. Namun yang apa di ta'awuz sama basmalahnya tadi itu di ta'awuznya itu tan apa ada tasydid, tasydidnya itu suka nggak kebaca sama Uti ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim gitu aja ya, kurang lama ditekan gitu ya. Ya, nirrahim gitu. Jadi nirrahim. Bukan nirrahim, bukan gitu juga, tapi nirrahim. Nirrahim. Jadi ro-nya tidak panjang. Nirrahim. Jadi dari nun ro dari nun langsung ke ro tasdid. Jadi pengucapan ro-nya dua kali. Nir itu sekali, nirro. Jadi kita nirro gitu. Nirro. Nirrojim. Ya, seperti itu. Jadi tasdidnya agak kurang tadi ya Uti ya. Koreksinya. Terima kasih Bu saja. Sama-sama. Hujan ini asal jadi yang berisik. Oh iya. Iya enggak apa-apa. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Ya. Selanjutnya siapa? Umi Maimunah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti. Sehat Uti? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhol Uti. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uti, fathahnya dibuka lagi Uti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulutnya dibuka Uti, boleh? Biar suaranya keluar, jadi enggak di dalam. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya dikurangin gerakannya Uti, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gerakan bibirnya dikurangin, lisannya yang bekerja. Kecuali dhammah ya, kalau dhammah memang bibirnya agak dimonyongkan gitu. Ya. Bisa diulang Uti? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Dibuka lagi. Seperti itu. Lagi. Lagi. Kurang lebar. Lagi Uti. Supaya suaranya keluar Uti. Uti itu sudah bisa ngajinya, cuma suaranya enggak keluar. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya ke dalam ya. Uti startnya udah bagus. Tapi pas A'udzu billahi minasyaitonir gitu tinya ngajinya. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Konsisten. A-A-I-I gitu Uti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang buka Uti, tetap kurang buka Mas sebelum ini. Mungkin Utinya malu atau apa? tapi dilatih terus ya Uti untuk membuka fathah, karena fathahnya itu kalau Uti ngucapinnya enggak gitu ya, ba ta gitu.
itu pasti suaranya akan masuk terus gitu. Gitu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutkan Uti. I B T C G I H D Z R Z R C bedakan antara zal sama zai. Uti Afwan, gimana? Bedakan antara zal sama zai. Kalau zal, zal pengucapannya apa lidahnya digigit sedikit. Jadi ada getaran di lidah kita. Zi, zi gitu ya. Zi, kalau pengucapannya zi. Kalau secara pelannya saya kasih tahu zi, zi. Jadi kita ada sedikit getaran di ujung lidah. Pengucapan zi-nya. Zi gitu. Kalau zai, zai itu dia pengucapannya biasa seperti kalau ada kalau suara nyamuk z gitu. Apa ya Bu? Ya, ya Uti ya z gitu ya. Jadi dia kalau zai itu dia mulanya za. Za. Kalau dia fathah. Ya. Kalau zi, kalau dia kasroh zi, 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 zi gitu. Zi. Jadi bukan za, zi. Beda, bukan begitu. Kalau za, zi, itu hurufnya zai, gitu. Kalau zi, zi, itu hurufnya zal, gitu. Bisa diulang, Uti? Zi, si, 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 di, si, di, T, Z, I, R, V, K, K, L, M, N. Uti, sepertinya belum bisa membedakan antara shi, shin sama so, T, of dengan kaf gitu. Jadi pengucapannya beda Uti. Kalau shin dia shi, shin, shin, shi, shin, shi, kalau shin pengucapannya dia makhrajnya itu dia cara pengucapannya itu dia tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah atas gitu. Jadi shi, shi, dia mengumpul dulu. Shi. Shi. Ya. Shi. Shi. Itu yang shin. Kalau yang sod, dia mengangkat pangkal lidah. So, dengan suaranya mengepung di atas gitu loh. Dia terangkat ke atas. So, so, gitu. Si, so, si. Ya, tapi bibirnya tidak ikut. Yang bermain, yang bertugas hanya lidah. Jadi si, si, so, si, so, si, so, si, 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 si. Pangkal lidahnya si. Dinaikkan. Si, si, si. Si. Di. Ya. Ti. Si. Wi. Wi. Ri. Ri. Ya. Terus. Ti, ti, ki, ki, ya, li, mm-mm, li, mi,
Ya. Ni. Ni. Mm-mm. Ni. Ya. Hi. Hi. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Yi. 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 Mm-mm. Hasiba. Ya. Tamia. Mm-mm. Amila. 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 Ya. Amila. Ya. Lakia. 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 Ti. Lakia. Ti. Ti. Lakia. Mm-mm. Lakia. 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 Mm-mm. Safiha. 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 Mm-mm. Habito. 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 Ya. Habito. Ya. Rodia. Mm-mm. Rodia. 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 Mm-mm. Hosia. Mm-mm. Hosia. Ya. Hiro. Ya. Hosiro. Ufi. U. Uhi. Ahi. Ahi. Ya. Ahi. Uti, koreksiannya. Mm-mm. Koreksiannya yeah. Uti bedakan antara shin sama shi. Shin sama sode. Huruf shin shin sama sode. Terus bedakan sode. Antara bode. Bode. Saya sampai bingung. Mm-mm. Saya sampai bingung. Si shin shin so bo. Bo sama po, Uti seperti itu Uti ya. Jadi yang deket-deketan, ya. Yang deket-deketan ini Uti ini cara penyebutannya itu sama gitu loh. Oh, misalnya iya. Kayak tadi itu ya, she she gitu. Padahal hurufnya beda gitu. Loh. Si. Sama kof sama kaf. Yang satu kof, yang satu kaf gitu. Itu juga. Uti hampir sama cara pengucapannya. Jadi yang tetangga-tetanggaan Uti agak-agak mirip gitu. Huruf yang bertetanggaan. Ya Uti, koreksinya itu yeah, sama yeah. Membuka mulut. Fathahnya kurang. Tapi kalau kastrohnya udah lumayan. Fathahnya yang kurang Uti. Jadi hingganya suaranya nggak keluar. Itu Uti ya. Yeah. A, jadi mengucap kalau fathah itu selalu A gitu Uti. Apapun hurufnya A. Dia berujung di A gitu. A. A lagi. A. 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 Lagi kurang tegas. A. 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 Lagi. A. Uti itu harus di A digituin. Ya, nanti kalau sayanya kurang lebar, Utinya nanti malah di bawah saya ngelebarnya gitu loh. A. A. Jadi apapun hurufnya kalau dia fathah pengucapannya itu selalu berakhir dengan A gitu. A. Na, A. Ma, na, A. Ma, A. Sa. Ja sa, gitu ya. Ja, A, ba, ta. Ba, jadi kalau ya. Kasroh dia i, bi, ti, si, ji, hi gitu. Mm-mm. Jadi dia hanya langsung keluar aja i, enggak pakai i, bi gitu. Enggak dipanjang-panjangin gitu Uti. Iya, iya. Mm-mm. Bisa dipahami ya Uti cara pengucapannya ya, seperti Allah, itu. Allah. Yeah. Mudah-mudahan makasih, paham makasih. Dan bisa dipahami ya Uti ya nanti apa bisa dipraktekin kalau lagi ngaji. Jadi cara pengucapannya itu nggak yang dilama-lamain gitu. Iya. Yeah.
Gitu, Uti. Ya. Zakilah Khair, Uti. Afwan. Ya, Uti. Yuk, lanjut yang lainnya. Selanjutnya Umi Ramla, silakan. Umi Ram, Uti Ramla. Ya. Hadir, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Uti? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulang, Uti? Dari atas. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Baik, baik, baik. Sekarang I, B, ya, C, D, He, ya, He, D, ya, Z. D, Z, R, terus apa lagi nih? Z, D, G, C, T, ya, yeah. C, 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 kurang C. Diangkat pangkal lidahnya. C, Poi. C yang mana sih yang dotnya? C, ya, yeah. Lagi. C, poin, C, pangkal lidahnya dinaikkan. I-nya sudah benar, tapi pangkal lidahnya kurang naik. C. Ini yang mata tiga atau tidak pakai mata? yang nggak pakai mata. Oh, yang nggak pakai mata. Yeah. C. C. Poin. C. Poin. C. Poin. C. Kok kayak key ya? C. Ki, ya, Uti udah benar itu si, tapi pangkal lidahnya kurang naik aja. Si, si, pangkal lidah kurang naik ke langit-langit. Si, si, itu huruf shin yang Uti sebutkan kalau dia seperti itu. Tapi ini sod. Si, iya, Kalau A kan sod, kalau I-nya yeah. Di sheet, sheet, gitu. Fei. Kok jadi ki ya? Ki. Bukan ki, Uti. Fei. Fei. She. She, gitu. She. She. Si. Itu huruf shin. Kalau Uti sh, gitu, itu huruf shin. Ini nggak pakai ada, tapi nggak sederas huruf shin gitu ya. Jadi dia si, 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 si. Terus yang satu lagi si. Yang pakai si. Terus yang pakai mata si, si, si. Aduh gimana? Si, 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 si. Lidahnya kan di gigi bawah ya. Si, si. Iya, lidahnya ujung lidah, bukan lidahnya. Saya ujung lidah di bawah, di gigi bawah, di gigi. Si. 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 Ya, kayak ki ya. Si, si, si.
Si. Si. Kalau seperti itu dia sama dengan huruf huruf shin jadinya dia. Si, kalau huruf shin itu sha sha shin shin. Shi. Shi. Kalau dia sin si. Kalau shin shi. Si. 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 Kode, kalau dia sode, kode, sode, huruf sode, sida, sida, sit gitu, sit, si, si bisa bukti, si, she, si, yeah, yeah, sedikit lagi tuh, tinggal she. Apa, she. Ya. Lanjutkan Uti. B. T. B. T. K. B. G. G. T. G. E. E. Rain. Ri 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 ri. Ya, ri. Terus itu masih fi ko. Fi huruf fa-nya belum. Fi ya. Ko fi ki ya. Ki. Ki. Ya. Di belakang ki, ki. Bukan itu huruf-huruf ti, kof, kof. Kalau kof itu ti. Ki, ki, ki. 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 Terus kalau yang k, ki. Ki. Dia ki. 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 Kalau huruf kof, dia kalau bahasa Indonesia kayak huruf q. Q-nya kita. Itu huruf qaf. Jadi q-nya kita huruf apa? Huruf q. Iya, ya, ya tahu. Ti jadi bacaannya kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya yang k, k ya. Itu huruf k kita, k. K, tapi dia jadi dia dikasih tanda kasroh jadi ki. Ki. Kalau tadi ki. Tadi ki, sekarang ki. Bukan ki. Bukan ki. Ada ki, ya ki. Tadi kan ki, tadi yang ki. Sekarang ki. Ki, iya ki. Bukan ki, bukan apa ya, apa tadi Uti nyebutnya? Ki, ki, gitu enggak gitu Uti. Jadi dia ki, ki. Ki. Ya, kalau yang kof tadi, huruf ki kita, huruf Q-nya kita, tapi dikasih tanda baca I gitu loh. Iya, jadi ki, ki. Ti, ti, ti. Ki. Kok tadi ada. Ki? Kok tadi ki? Ya. Yang pakai titik dua, ki. Yang nggak pakai titik, ki. Ya. Terus kalau yang pakai titik ti di tenggorokan kan ki ya ki. Terus kalau yang tidak pakai ki. Ki ya ki li ya li. Ni ya. Terus apa lagi nih? Asiba. Wawnya sudah uti ya. Wi hi yi. Oh ya ya ya. Wow belum. Wow. Wi. Wi ya. Hi. Wi hi. 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 Ya. Hi. Hi. Ya. Terus udah itu apa lagi? Baca hi. Ya. Ha. Yi. Yi. Mana yi? Oh iya, yi, ya yi,
Terus langsung baca bawahnya. Mana ya bawahnya tuh? Oh, ini hasiba. 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 Ya. Taba'a. Tabi'a. Ya, tabi'a. Terus ya. Amila. Ya. Amila. Ya. Kia. Laqiya. Laqi oh laqiya. 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 Safiya. Safiha Safiya. Safiha. 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 Yeah. Terus ini susah juga nih. Habito. Ya. Habito. Rodia. Ya. Hoshia. 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 Ya. Hoshiro. 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 Yeah. Mm-hmm. Ahi. Ya, yeah. Ahi. Ahi. Ya, yeah. Ahi. Ya, yeah. Yeah, Uti. Jadi Uti tadi huruf of kafnya itu yang belum dapat ya, sama huruf shin so. Itu yang shin. Belum dapat. Mm-hmm. Yeah. Shin. Coba yang sin yang bundel ya, sin yang bundel ya. Yang nggak pakai mata, sin bundel sama mata. Sin, shin, ya, shin yang ada mata tiga sama yang sode sebelahnya huruf sode. Oh, shinnya juga salah juga, jadi shin gitu, shin. Ya, Uti bisa cara pengucapannya huruf shin, tapi Uti nggak bisa ngebedain yang dengan huruf sod tadi. Pengucapannya itu hampir sama karena sodenya itu tadi itu nggak dinaikin pangkal lidahnya, jadinya dia hampir sama dengan shinnya gitu loh. Jadi kalau shin itu kan terkepung ya suaranya, kalau nggak salah yang mata tiga itu kan terkepung suaranya kan. Iya, dia dia gitu loh. Dia mengalirnya dari sisi kiri kanan. Si. Ya. Si. Ya. Terus coba mata yang sebelahnya? Uh-huh. Yang sebelahnya yang enggak ada mata gimana? Si. Si. Itu kurang menaikkan pangkal lidahnya, Uti. Saya kurang naik. Si. Si. Jadi si. Keluarnya huruf sode itu keluarnya dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah gitu loh. Shi. Itu huruf shin. Yang pakai mata bunyinya? Itu tadi yang pakai mata shin. Shi. 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 Terus yang pakai mata shi. Shi. Yang mata tiga kan shi. Shi. Ya. Yeah. Shi. Terus shi. Yang gak pakai mata yang sot? Shi. 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 Ya. Terus Uti kadangan apa menyebutnya itu sama gitu loh. Gitu. Ya, coba nanti yang apa menaikkan pangkal lidahnya itu tadi yang apa masih agak belum dapat gitu Uti yang. Pangkal lidah itu di belakang ya. Pangkal lidah itu di belakang. Ya. Di apa ya, dekat tenggorokan. Si, ya, si, kan? Si. Jadi kalau kita menyebutkan
Sei itu apa ya? Apa kalau bahasa kita tuh kayak tembolok kita itu bergerak gitu loh, Uti. Sei, sei ikut tegang juga deh di leher kitanya gitu loh, di tembolok kitanya. Sei, sei. Kalau yang huruf shin, shin gitu aja. Lehernya enggak gerak-gerak. Shin, shin gitu. Shi, shi. Dia enak aja keluar shi, tapi kalau yang pode dia yang tembolok kita yang gerak-gerak gitu loh. Si, so, bo, so, si gitu. So, 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 so. Si, si, si. Gitu. Si, si. Apa, gimana ya? Saya juga bingung. Sho, bukan sho gitu. Tapi so. So. Aduh, so. So. Itu hanya pangkal lidah Uti yang belum bisa naik gitu. Kayak gitu ya, itu. Makanya Utinya yang bekerja lidah gitu loh. Hmm. Tapi ini yang dibutuhkan yang pangkalnya saja yang naik. Sementara ujung lidah kita turun gitu loh. Di gigi gitu. Sama kali saya sukar sekali ya. Gak apa-apa Uti. Memang itu huruf yang susah kok gitu. Jadi kita belajar nanti apa belajar menaikkan pangkal lidah itu memang agak-agak susah gitu. Ya. Tapi harus dikejar terus. Kalau enggak cara pengucapannya nanti enggak benar-benar gitu loh. Dia nanti sama terus antara shin, shin gitu. Shin, so. Padahal karena kan itu hurufnya berdekatan gitu. So. Jadi yang belakang yang naik ya. Kalau mata tiga itu yang depan yang terkepung ya. Tapi dia mengalir juga ke kiri kanan. Shh. Gitu loh. Ini kan ngalir sh, tapi kan apa si lidah itu cekung kan kalau mata tiga itu. Oh enggak. Shh. So. Shh. Sho. Ya, itu lidahnya kurang naik Uti, lidah pangkal lidahnya aja. Jadi dia yang sho. Yeah. Jadi Uti itu kayak sho kayak gitu tuh apa ya? Sho. Jadi bingung juga saya. Sho kok bisa sho. Sho. Si. Uti itu di makhluk yang sama. Baca cara begitu bibirnya melebar shi gitu ya. Shi ke samping gitu. Shi. Shi. Oh. Aduh. Shi ya. saya juga jadi bingung Uti mau apa? Kenapa Uti bisa nyebutnya seperti itu gitu loh. Iya. Oke. Okay. Apaan Uti? Nanti ini PR juga ya Uti ya. Nanti saya tanya dengan ustazah saya gimana untuk memperbaikinya gitu. Itu jadi PR saya juga ya. Kok Uti bisa nyebutnya shock gitu ya? Kalau shock gitu ya short gitu kan. Kenapa kok seperti itu gitu? Shock. Saya jadinya ingetnya nanti malah saya ikutan salah ikutin nanti. tapi nanti nggak apa-apa. Itu jadi PR saya beneran. Nanti saya tanyakan sama ustazah saya Uti ya. Mungkin memang ya saya belum pernah biasa begitu malah agak susah mungkin apa lidahnya gitu mungkin juga. Enggak apa-apa Uti. Terus berdoa saja mudah-mudahan dilancarkan lisannya. Ya Uti. Saya juga sambil mencari tahu. Iya. Jazakillah khair saja. Wah, jazakillah khair Uti. Sabar Uti ya. Berkat lagi. Umi Sri. Udah sayang. Udah tadi nomor 2. Suri. Suri kali ya. Ya Suri. Ya. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Uti. Ya Umi. Ya Tafadol Uti. Apa tuh? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti, maaf nih saya terlambat.
Gak apa-apa. Iya, tadi hujan terburu-buru saya mulai ya Ustazah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Himinasyaitonirrojim. Jim ya, utim. Nirrojim. Ja. Ji. Himinasyaitonirrojim. Nirrojim. Masih uti ya, zim. Bukan zim, tapi jim. Jim. Ya. 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 Ihdinas syaitonirrojim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif. I. B. I. B. I. B. T. Ya. C. G. Uti, afwan Uti. Dia enggak ada G. B enggak ada tanda sukun ya Uti ya di situ ya. Jadi I B G, I, B G ya G ya hi 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 G D G hi D D ya. Yang mana yang dibaca Uti ya? G, hi, ho, coba kita ho kan ho, hi, ya, hi, ya, g, d, d, ya, d, 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 z, ri. Z-nya itu lidahnya digigit sedikit Uti. Z, 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 z. Z, jadi dia di ujung lidah ada getaran sedikit. Z, ri. Ini huruf ri. Za. Ya. Za itu bukan Z. Z, ri. Ri, z. C, C. D. Tadi yang bedakan antara shin sama sode. Jadi kalau yang mata tiga, shin, shin. Ya, shi, shi. Kalau yang sode, si, si. 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 Pangkal lidahnya naik Uti. Si. Ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Si. 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 Ti. Si. Si. Ti. Bi. Di. Di. Bi. Kalau bi, dua lidah. Uti, afwan Uti. Kalau yang. Yang di dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi gram atas lidah Uti, salah satunya atau dua sisi lidah Uti bertemu dengan gigi seri atas, gigi graham atas. Jadi di rasakan sisi lidah Uti itu menyentuh geraham atas.
bai, gai, bai, fi, gi, fi, fi, ki, ki, li, ni, ni, wi, ki, i, wi, buti, wi, hi, i, ya, i, ya, hasina, hasiba, oh, hasiba, hasiba, ya, tabi'a, nabi, tabi'a, tabi'a, nabi'a, tabi'a, tabi'a, ya. Amila, Amila, la, Amila, Lakina, Lakia, Lakia, Sakiha, Safiha, Safiha, Habita, Habito, Habito, Habito. Radia, Rodia, Rodia, Bayi, Rodia. Pengucapan huruf dotnya itu ti, Rodia, Rodia. Rasakan, rasakan dua sisi lidah Uti itu menyentuh gigi geraham atas. Rodia, Rodia. Itu pelan-pelannya ya. Bi, Rodia, Bi, Rodia, Bi, huruf dotnya Uti, dot di, Rodia, Bi, di Rodia, gak ada H di situ Uti, Rodia, Rodia, ya, Rodia, ya. Kasiha. Itu huruf apa Uti? Kas. Kasi. Ho. Kasia. Kasia. Khosia. 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 Khosira. Ho. Ho. Khosira. Ho. Khosira. Khosiro. 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 Ya. Akhi. Ya. Uti, PR, PR-nya dari huruf yang si, bi. Yang apa? Si. Yang mana? Yang mana? Baris kedua, baris kedua. Iya. Baris dari kedua. Baris kedua sampai V. Baris kedua sampai V. V. Ya, itu tadi cara pengucapannya itu hampir mirip-mirip semua gitu tadi ya. Oh, gitu. Jadi she, they, say gitu. Tadi, terus ngucapinya itu tadi Uti itu si, si, di, ti, li, li, gitu-gitu. Harusnya dia si, si, bi, pi, li, ri, ri, gitu. Jadi itu hurufnya kan berbeda Uti, tapi tadi Uti nyebutnya itu mirip-mirip gitu loh Uti. Ya. Ya, ya, ya Ustazah. Nanti dipelajari lagi Uti ya. Iya, baik Ustazah. Terima kasih. Tadi kalau huruf ho-nya, huruf ho udah dapat, cuman masih suka apa? Ho-nya bisa nyebutinnya tapi kok bisa loncatnya ke kaf gitu. Apa ini apa silau ya Uti ya? Enggak ini ya. Iya.
saya bingung lompatnya jauh sekali gitu loh. Kalau kalau mau sleep dia antara T gitu loh, kof sama kaf gitu, karena hurufnya berdampingan. Tapi ini kok kho nyebrangnya lah jauh banget seke ki gitu loh. Saya itu bingung caranya juga. Mungkin karena silau aja kali Uti ya. Bukan silau, ustazah nggak bisa kali. Nah, saya bingung. Uti, jadi ji, hi sama hi gitu. Yang ada titik sama yang tidak ada titik, yang titiknya di bawah, tidak ada titik sama titiknya di atas gitu. Jim, ya ustazah nanti saya belajar lagi. Nanti saya belajar gitu. saya nanti saya PR ustazah. Bedakan ya Uti ya. Ya yang amin Jim, amin. Insyaallah. Ha ho gitu. Iya nanti saya belajar. Ya, Uti. Nanti buat PR. Nanti ke pas ya, minggu depan saya ulang lagi ya ustazah. Ya baik Uti. Ya baik. Bismillah khair. Ya syukron. Jazakumullah. Ya. Amin rabbal alamin. Selanjutnya Umi Meli. Iya. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Uti. Ya, aku buka aja dah. Biar kelihatan mulutnya. Iya, biar kelihatan. Mangap-mangap. PR kemarin sin shot juga itu. Ya, Tafadhol Uti. Masih belum bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaito gitu. Ya, bibirnya tidak ikut-ikutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mulai dibaca Uti. I. Mm-mm. Bi. Ya. Ti. Mm-mm. Si. Mm-mm. Ji. Yeah. Di, khi, di, zi, ri. Di. Afan Uti, zi-nya gimana tadi? Zi, zi. Zi, zi. Lidahnya keluarin dikit. Zi. Zi, zi, zi. Ya. Ya. Zi. Mm-mm. Zi. Ya. Zi. Zi. Ya. Zi. Mm-mm. Si ya si dot esot gimana si bi si 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 bibirnya tidak ikut-ikutan si lidahnya tidak digigit si lidahnya tidak digigit Uti si 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 lidahnya di atas kayak dibanting. Si. Bibirnya tidak ikut-ikutan. Si. 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 Short gitu ya. Short. Ya. Short. Si. Coba Uti sebutkan hurufnya, tapi bibirnya tidak ikut-ikutan. Sod. Should. Sod. Tapi bibirnya tidak ikut-ikutan. Bibirnya nggak ikutan. Hanya lidahnya saja.
Should. 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 Bukan the. Bukan the. Should. 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 Ya, sudah benar, bibirnya tidak ikut. Should. 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 Nah. Should. 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 Ya. Si. Kurang si. Naik pangkal lidahnya. Si. 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 PR. Si-nya uti. Ya. Baik. PR ya. Si-nya. Si. 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 Di. 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 Dot. Dot. Di. Di. Susah bener ya. Mulutnya. Di. Dia kayak kebanting gitu lidahnya. Di. 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 Nah. Di. Cara ngucapinnya sudah bisa kalau yang huruf aslinya bod, kata Uti tadi itu kan bod. Tapi kalau dikasih huruf tanda baca i b jadinya gitu. B di b dog di. Nah, coba lagi. Dog di. Dog di. Dog di. Dog di. Dog di. Lagi dog di dog di dog di bo di dog di susah ya bi bi lidahnya di lidahnya enggak digigit bi 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 di di bi di ya di ya zi zi ing ing ya ing apa Uti yang po tadi itu gimana pai si 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 pai si tui pai si soalnya si si gitu ya pai to toi si ya. Tadi lambatnya Uti bisa toi kata Uti tadi tuh ya. Toi. Tapi bibirnya tidak ikut-ikutan dan dipercepat. Toi. Toi. Bukan toi. Kalau toi itu versi lambatnya. Toi itu teorinya seperti itu tapi cara penyebutannya toi. 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 Duh susah ya. Toi. Toi. Ti. Ti. Toi. Tio. Nah. Toi. Toti. Eh. Toi. Ya. Toi. Ya. Toi. Toi. Toti. Ya. Uti kalau lambat-lambat tadi itu sudah bisa. Toi. Toi gitu. Ti. Toti. Ti. Ti. Toi. Toti. Eh. Toi, toi, toi. Ya, dia seperti kalau kita lambat-lambat memang nyebutnya seperti toi. Tapi kalau kita apa sudah dibaca yang apa cepatnya toi, 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 toi. Jadi bacanya toi gitu, toi gitu. Toi, jadi dia toi. di mulutnya itu seperti kayak kita lonjong dulu itu ya. Poi gitu. Poi. Ya. Tapi baik. Ingat lidahnya bibirnya tidak ikut-ikutan. Ya. Poi. Si. Kalau Z-nya Z. 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 Heeh. Pakai Z. Nya I gitu. I gitu. I. I. Ya. I. Gi. 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 Fi. Fi, fi, ki, apa kok ki? Ki, ya, ki, 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 ya, li, ya, mi, ni, wi, hi, i, ya, benar.
Ya, benar-benar. Tidak susah Uti karena belum terbiasa. Iya, benar. Emang enggak bisa. Asiba. Ya. Asiba. Ya. Tabi'a. 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 Amila. Lakia. Ya. Safiha. Ya. Habito. Ya. Rodia. 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 Bi. Tinggal dibanting bi. Itu lidahnya. Bi gitu. Rodia. Rodia. Rodia gitu. Rodia. Bukan ro, bukan bukan Rodia. Rodi, bi, banting lidahnya, bi. Rodi, Rodia, emang mulutnya nggak. Iya benar. Itu Rodi. Tadi benar cara nyebutinnya, cuman karena bibirnya ikut gitu loh. Jadi bibirnya kan karena tidak ikut, makanya agak kaku gitu. Rodia, Rodia. Hoshia. Ya. Hoshiro. Ya. Ahi. Ahi apa hai? Ahi. 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 Ya. Ahi. 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 Ya, jadi dia ya sukunnya ikut terbawa juga kebaca juga. Ahi. Ahi. Ya. Ahi. Ya. PR bedakan antara H, Hi. Huruf H sama huruf H. Ya. Itu PR-nya seperti itu. Jadi kalau dia H dia agak-agak kotor gitu ya. Agak-agak ada suara gitu ya Uti di tenggorokan kita gitu ya. H gitu. Jadi kalau dia sukun ah gitu. Siapa lagi Uti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 6. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Khair Uti, mudah-mudahan cepat bisa Uti ya. Semoga dipermudah. Insyaallah. Amin. Yang lainnya sudah? Sudah semua ya, udah 6. Sudah Ustazah. Udah Ustazah, udah semua. Iya. Afwan ya, kalau saya koreksinya banyak, ngoreksinya terlalu banyak, mungkin memberatkan Uti-Uti semua. Enggak apa-apa. Awal kayak Ustazah namanya pengen khususnya Uti Rama, saya juga bingung. Saya sampai bingung untuk menjelaskannya gitu. Ustazah kan tarik kepala tadi ya. Sabar Ustazah ya. Sabar Ustazah. Sabar ya kita lalu. Lidah nenek-nenek Ustazah. Lidah lansia pada kaku Ustazah. Lidah nenek-nenek. Gigi pada ongkong. Semangatnya luar biasa. Saya seneng. Ya Ustazah, kita malah seneng ngajarinya ya Ustazah ya. Iya. Semangat luar biasa. Saya bingung ya. Kata saya bisa apa enggak gitu nyampeinnya gitu loh. Saya takutnya yang saya nggak bisa nyampeinnya ke Uti-Uti semua gitu loh. Jadi sayanya capek, Utinya kesel gitu loh. Jadi nggak ketemu deh. Gitu ya. Saya juga saya ngejelasinnya gitu loh. Jelas kok, jelas. Afwan ya Uti semuanya Uti. Mohon maaf ya kalau ada yang sama-sama Ustazah. Sama-sama kita juga nih. Benar. Mohon maaf Ustazah. Mudah-mudahan dipermudah semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Iya, saya ini juga khususnya ya pokoknya Uti Ramlah itu tuh PR banget. Uti Ramlah kalau emang ini apa mau ada minta koreksi yang
misalnya lagi latihan sendiri, gak apa-apa Uti telepon saya atau apa gitu, nanti insya Allah kalau emang itu saya respon kok Uti Ramlah gitu loh, walaupun gak di jam ngajar gini gak apa-apa Uti. Ya ya, saya tidak, saya tuh terlalu istimewa. Enggak. Ya, saya karena saya juga harus menyampaikan ke Utinya supaya Utinya bisa cepat nerima gitu loh. Ya. Jadi saya juga gimana ya gitu. Sampai-sampai saya juga kok Uti bisa nyebutnya sok gitu. Itu kayak mana ya gitu. Jadi lidahnya harus diapain ya gitu. Makanya saya juga agak PR itu. Oh iya, kurang jelas kali saya menyusun. Enggak, apa? Saya yang jadi bingung gitu, yang terus Brody. Kayak mana ya gitu. Saya bingung, saya kok bodoh banget gitu. Ini kok gimana? Enggak, kok enggak baik. Enggak bodoh si Uti, cuman karena belum tahu tekniknya aja gitu loh. Iya, kok susah banget gitu, orang lain kok cepat. Iya, kadang-kadang lidah ini, lidah daerah gitu loh. Kadang-kadang lidah daerah itu terbawa. Iya, memang lidah daerah. Tapi biasanya yang agak-agak susah-susah di ini nih, kalau yang Afwan yang medok-medok seperti Jawa, Sunda itu dia suka-suka yang A, I, U gitu. Padahal kan dia A, I, U gitu. Kalau apalagi kalau yang dal itu biasanya kalau yang Jawa itu mendok mengedal, kata dendal. Jadi ya udah, semuanya kita sama-sama belajar ya. Saya juga sama-sama memperbaiki. Sama-sama saya juga memperbaiki ini saya juga ya akhirnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan semuanya dipermudah. Sudah setengah enam nggak kerasa. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Uti semuanya. Sama-sama. Kita tutup majelis kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.